Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, aku muka barai sikit ni. Baru bangun tidur. Aku bangun, aku lapar. Lepas tu kat rumah, tak ada air. Jabatan Bekalan Air Sabah, tolonglah. Aku faham juga musim panas. Tapi itulah. Okay, sekarang ni trending. Aku tengok dekat YouTube tengah trend ghost paper. Ada dua produk aku nampak tengah trend sekarang. Ghost paper daibak yang apa macam ramen tu. Aku dengar macam boleh challenge Maggi Sedap Gila yang aku pernah buat tu. Satu kata lagi KFC ghost paper. Dia ada dua. Satu twister, satu lagi single burger. So sekarang ni aku nak, sebab aku lapar, aku nak pergi KFC. Sebenarnya nak makan nasi plate dia. Tapi alang-alang dah sampai KFC, aku ingat dia sekali. Pasal aku akan pilih Zinger Burger lah. Zinger Burger ghost paper. Oh ya, aku dengar KFC buat promo sampai 26 hari bulan ni. Kalau kau beli snack plate dapat 2 ketul ayam kan. Kau dapat free ketul. Kalau kau beli dinner plate, kalau kau beli dinner plate dapat 3 ketul ayam kan. Ni kau dapat free lagi seketul. So kalau snack plate kau dapat 3 ketul, dinner plate kau dapat 4 ketul. By the way, KFC ke tak sponsor aku kan untuk video ni. Aku memang nak rasa sendiri ghost paper ni. So kalau aku rasa tak sedap, aku cakap tak sedap lah. And okay, nasib baik tak ada orang. A few moments later. Yeah. Okay guys. Oi. Okay, aku balik dari KFC. Dah balik. Okay. Macam aku cakap tadi, aku dah beli Zinger Burger Ghost Pepper. So aku dah beli snack plate. Aku nak try ghost paper ni dulu, tengok macam mana betul ke tak dia punya tahap kecilian dia tu melampaui. Tapi sebelum tu aku nak try buat research sikit, tengok cili apa paling pedas. Okey, kalau ikut rating nombor 12 ni kira yang paling pedas lah. Maksudnya ikut antara kosong, dia lebih kosong. Kosong hingga 12, yang 12 tu paling tinggi. Ghost paper letak nombor 12. So maksudnya pedas lah. Ini aku check dekat www.thespruceeats.com. Okay, kita tengok apa dalam Zinger Burger ni. Kita tengok dulu patty dia. Okay, bun dia colour merah ke coklat ni. Aku dah lah warna. Okay, lepas tu ada timun apa ni. Timun, tak, ada orang panggil timun Jepun, ada orang panggil timun manis. Aku tak sure. Okay, lepas tu ada sikit mayonis, lepas tu ada ghost pepper punya sauce, ada apa ni, Zinger Burger punya patty. Oh, kat bawah ni ada macam apa orang panggil, jajan tu. Ya, tu lah jajan tu. Yang segi-segi, kontos ke apa nama dia. Okay, aku nak jilat sikit dia punya ni. Okay, sos dia tak ada pedas mana. Macam sos black pepper, sos barbecue. Tak apa, tak apa. Aku tak tahu kat mana ghost pepper dia. Selalu aku makan, aku letak sos. Sos cili apa, kadang-kadang aku beli coleslaw, aku tambah coleslaw dalam ni. Tapi aku nak try terima apa yang ada, keaslian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah tu KFC, kat mana pedas dia? Timun pun kau balik potong macam ni. Okay lah, sos dia sedap. Tapi web ni menipu ke apa? Ghost paper kata letak nombor 12, 12 paling tinggi eh. Tak pedas lah. Memanglah dia lebih pedas daripada Zinger Burger biasa. Tapi pada aku, pedas dia tak seperti apa yang web ni cakap. Serius tau? Serius tak pedas. Timun yang potong macam ni, dia bagi dua slice besar dah bak.
Oh ya, ada tomato lagi sepotong, tebal gila. Hmm. Aku beli burger ghost pepper ni ala kad. Harga dia RM10.90. Overall memang tak pedas. Dia pedas dia macam kau makan entah. Pedas dia macam pedas benda angin ke? Macam sos black pepper. Tapi sedap dimakan lah. Cuma dia punya pengiklanan tu tak tahu lah. Aku dah banyak cakap lah. Tapi sedap lah. Sebab mungkin aku tengah lapar kot. Okay, itu je lah. Aku rasa itu je lah kot. Apa lagi aku nak komen? Aku dah beli kan. Takkan aku nak buang. Makan ni lah kan. So itu saja food review kali ni. Jangan lupa like banyak-banyak video ni. Subscribe. Kalau korang ada komen-komen tentang burger ni, komen je kat bawah. Okay, so until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.